Suzuki Ignis info monitoring trouble, katanya mati secara mendadak. Enggak ketolong nih Pak? Iya. Jadi airnya sudah bercampur ke ruang mesin. Oh. Di sana ini tak geret, tak bawa ke bengkel nanti tak bongkari. Oh, iya. Overheating. Jadi sumbernya itu mungkin kipasnya nggak nyala, radiatornya pecah. Terus karena jenengan yang nyupir kurang peka dengan indikator yang nyala di dashboard itu terlambat. Jadi air sudah bercampur ke ruang mesin. Oke, Jin, tak garek, tak tarik aja ya, okay. Tak bawa.